Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah wa akhwat. Alhamdulillah pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali setelah sekian lama kita libur ya. Kita bertemu. Ini adalah pertemuan perdana kita setelah Ramadan dan Idul Fitri. Ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa khairin ja'alana Allahu minal a'idin wa lafai. Semoga lamanya libur tidak menyurutkan lamanya muraja'ah. Antum selalu memuraja'ah apa yang telah kita pelajari bersama. Baik, insyaallah hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu bab 16 dari kitab Durusul Lughah jilid 2 ini. Tentunya banyak kaidah ya di bab 16 ini, banyak sekali latihan kan kita pelajari dan telaah. Baik, sebagaimana biasa kita lewati dulu hiwarnya dan latihan-latihan berkaitan dengan hiwar. Kita langsung masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga ini ada kaidah yaitu kaidah fil mudhari dari fi'il yuridu. Ya. Yuridu. Yuridu itu artinya apa? Ingin, mau. Ya. Yuridu itu artinya ingin atau mau. Dan ini untuk huwa. Ya. Yuridu itu untuk huwa. Dia laki-laki. Jadi ada untuk ana. Untuk anta, anti, dan yang lainnya ada ya. Nah, kita tasrif dulu deh ya. Huwa yuridu ya. Nah, huma berarti yuridani ya. Hum yuriduna ya. Kemudian hiya turidu ya. Kemudian humanya untuk hiya tuturidani ya. Untuk hunna yuridna. Nah ini sama dengan apa? Fil mudhari yang untuk telah pelajari ya. Yuridna untuk hunna. Untuk anta turidu. Nah, untuk antuma turidani. Untuk antum turiduna. Untuk anti turidina. Untuk antuma turidani. Untuk antunna turidna. Untuk ana uridu. Untuk nahnu nuridu. Ya. Nah, makanya seperti yazhabu. Yazhabu yazhabani yazhabuna. Tazhabu tazhabani yazhabna. Tazhabu tazhabani tazhabuna. Tazhabina tazhabani tazhabna. Azhabu nazhabu. Sama, yuridu juga sama ya. Yuridu juga sama. Ya, yuridu, yuridu, yuridani, yuriduna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu. Artinya ingin. Ya, ya ingin aja. Jadi silakan dilatih lagi fi'il, asri fi'il mudhari'nya. Ya, masukkan lagi yuridu, sama. Ya. Polanya sama. Ya, turidu. Turidu. Jadi kalau antum sudah hafal tasrif fi'il mudhari, insyaallah ini yuridu udah langsung ngikut. Ya. Ini untuk fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madinya aroda. Ya. Aroda yuridu. Ya. Aroda, ro-nya panjang ya. Aroda yuridu.
Baik. Coba kita masuk ke latihan ketiga ya. Dha' fil faraghi fi ma yalil fi'la yuridu. Ba'da isnadihi ila dhamairil munasibati. Cantumkanlah, masukkanlah ke tempat-tempat yang kosong berikut ini. Fi'il yuridu. Telah menyandarkannya kepada dhamir-dhamir yang sesuai. Abu Asia dulu deh, nomor satu juga. Nah, maza nuqad ya ikhwan. Nah. Mutaz. Maza turiduna. Ya. Maza turiduna. Karena kita berkata kepada, atau bertanya kepada kalian. Antum. Ya. Siapa? Turiduna. Apa yang kalian inginkan? Gitu ya. Maza turiduna ya ikhwan. Apa yang kalian inginkan, wahai saudara, saudara. Ya, Abu Taslim. Betul. Hah? Ukhti. Maza. Ukhti nuqad haza qala ma. Ya. Ya, maf'ulun bi ya. Hadza sebagai maf'ulun bi, al-qalama sebagai bada. Masyaallah, masih ingat ya. Nah, jadi ukhti apa? Ya. Hah? Berarti kita sedang membicarakan orang lain nih, yang orang lainnya tidak ada di hadapan kita. Orang ketiga. Dia apa? Ukhti. Berarti kan ini apa? Ukhti ini domir apa? Domirnya apa? Hah? Nanti. Bukan. Ukhti itu apa? Sebagai pengganti dari domir? Iya. Ya. Saudariku berarti apa? Dia. Gitu ya. Ya. Saudariku ingin pulpen ini. Nah, berarti apa? Ya, hiya turidu. Ukhti turidu hadzal qalama. Ya. Saudariku ingin pulpen ini. Ukhti turidu hadzal qalama. Ya, Ummu Asia, pembeli nomor 3. Ini kalimat pertanyaan berarti ya, ada tanda tanya di belakang. Jadi apa itu? A. Nukot. Hadihil majallata ya Laila. Maka titik-titik apa ini? Majalah ini, wahai Laila. A, apa itu? Yang diajak ngobrol, ada nggak tuh? Ada ya, karena ada munada, Laila. Jadi di hadapan kita tuh. Ya, a turidina ya hadhil majallata ya Laila. A turidina hadhil majallata ya Laila. Artinya apa? Ya. Apakah kamu ingin atau mau majalah ini wahai Laila? Turidina hadhil majallata ya Laila. Nah, Ummu Taslim, pembeli nomor 4.
Apa itu? Ya, sahifa. Nah, ini harokat akhirnya apa? Sahifa. Sahifa. Apa tuh? Ada. Sahifa. An. Ya. Karena sebagai maf'ulun bih. Ya. Ya, maf'ulnya ada dua ya. As-sahifatan. Apa ini? Bertanyanya, kemunadanya berarti untuk ya sayyidi. Nah, itu muzakkar atau muannas? Sayyidi. Muzakkar. Berarti ya. Berarti kepada apa ini dhamirnya? Hah? Huwa. Hah? Ya sayyidi. Ada di hadapan kita enggak orangnya? Ada. Ya, berarti hah? Huwa. Anta. Ya, sama dengan nomor tiga tadi. Ya Laila. Ya. Sama dengan nomor satu. Ya Ikhwan. Ya. Kalau ada yang diajak ngobrol, berarti ya, berarti dia kata ganti orang ke dua. Ya. Jadi, as-sahifatan turidu am majallatan. Ya Sayyidi. Ya. Apa ini artinya? Apakah koran? Nah, apakah koran yang kamu inginkan atau majalah? Apakah koran yang kamu mau atau majalah? Wahai sayyidi, wahai tuanku. Ya, nomor lima. Abu Asir. Ya. Ana nuqat asya'a kasiratan minas su'i. Ya, apa itu? Naam. Mumtaz. Ana uridu, ya. Ana uridu. Dan Hamzah, ya. Ana uridu. Ya. Asya'a, apa asya'a? Barang-barang, ya, atau sesuatu, ya. Dia jama' dari syai'un. Dia tidak boleh bertanwin. Asya'a. Amru minasar. Asya'a kasiratan minasuki. Ya, pokoknya segala sesuatu. Ya. Ya. Hal-hal boleh ya diartikan gitu ya. Tergantung dari konteksnya aja. Aku ingin sesuatu yang banyak atau barang yang banyak dari pasar. Ya. Ya, anta dan hia itu sama. Turidu. Ya. Ya, harus diperjelas dengan apa? Misalnya kalimatnya, ya. Misalnya kalau anak berkata kepada Abu Asya, ya Abu Asya, aturidu syai'an? Nah, itu untuk anta. Ya, apakah kamu ingin sesuatu? Gitu ya. Aturidu syai'an? Jadi kalau misalnya ana tiba-tiba aturidu syai'an, bisa juga ya Aba, misalnya antum dengan Asya ya, datang ke rumah ana misalnya. Ya bahas ya, uturidu syai'an. Antum pasti menyangka bahwa Anda bertanya kepada Antum, kan? Lah, gitu misalnya. Anda bilang, lah, lasta. Bukan kamu maksudnya ya. As'aluka an bintika. Ya, aturidu syai'an. Ya, aku bertanya kepadamu tentang putrimu. Ya, apakah dia ingin sesuatu? Turidu syai'an. Paham tuh? Dia memang harus, dia memang kalau begitu anak tanyakan aturidu syai'an, pasti kita menyangka bahwa orang itu bertanya kepada kita ya, kepada anta. Nah, harus diperjelas lagi oleh yang bertanya, maksudnya hiya. Jadi misalnya, ya bas ya, bintuka,
turidu syai'an, gitu ya, putrimu, apakah ia ingin sesuatu? Ada lagi pertanyaan? Pernam sekarang, ya, buat asli. Ya, maza nuqat ya akhwati. Apa itu? Ya, apa yang kalian inginkan? Jadi apa fi'ilnya? Ya, antunna ya. Nah, jadi apa? Hah? Turiduna. Antunna. Kalau turiduna untuk turidina. Ya, kalau turiduna untuk antum. Ya. Ini untuk antunna. Jadi maza turidina. Ya. Turidina. Dalnya di sukunnya. Maza turidina ya akhwati. Apa yang kalian? Ya. Dalnya di sukun ya. Turidna. Maza turidna. Apa yang kalian inginkan wahai saudari saudari. Turidna dalnya disukun langsung ke nun yang di fathah. Turid. Turidna. Ya, nanya pendek ya. Turidna. Itu antunna. Kalau hunna kayak yuridna. Kalau hunna yuridna. Kayak depannya ya. Kalau hunna yuridna, kalau antunna turidna. Ketak depannya ya, kalau antunna. Nomor 7, Ummu Asia, tetap beri. Nah. Nahnu, apa kalau nahnu? Nuridu. Ya, nuridu. Dengan nun depannya ya. Kalau ana depannya hamzah. Uridu. Kalau nahnu depannya nun. Nuridu. Naam. Mushafan. Naam. Taghiran. Nah, nahnu nuridu mushafan saghira. Apa ini artinya? Ya, kami ingin mushaf ya, maksudnya apa? Al-Quran ya. Mushaf yang kecil. Mutaslim, tafadhali. Nah, ini at-tullabu berarti domirnya apa? Tulab, jama, hum, ya, naam, naam, dafa tirohu, naam, ya, at-tullabu yuriduna dafa tirohu, artinya ya, para pelajar itu ingin buku-buku tulis mereka. Daftar itu jamak dari daftar. Ya. Ya. Buku-buku tulis ya, buku catatan ya. Ya, buku catatan. Baik, nomor 9. Nah. Al-Qubashiro. Apa ini? Al-Mudarrisatu, apa artinya? Ya, guru. Laki-laki perempuan. Perempuan. Mufrad atau jama? Jamanya? Jama. Mufradnya apa?
Nah, mudah riset. Ya, pakai sinnya pendek, terakhirnya tak marbutal. Ya. Nah, bentar. Al-mudarrisatu yuridna. Ya, yuridna. Ya, yuridna. Yuridna tabashiro. Apa tabashir? Kurtulis ya. Sekarang udah gak ada ke kurtulis ya. Nah, jarang ya udah. Nah, spidol. Nah, jadi pertanyaannya para ibu guru itu, ya, para guru-guru wanita, para guru wanita itu ingin kapur tuli. Kita sering apa betul? Asma. Nah, al-mudiru nuqat qa'imata asma'it tullabi. Ya, jadi apa? Ya, ingin apa? Ingin? Bukan, apa? Jadi apa fiilnya ini, al-mudiru? Ya, huwa, jadi apa fiilnya? Yuridu. Al-mudiru yuridu qa'imata asma'il tullabi. Artinya, kepala sekolah ingin daftar nama. Ya. Daftar nama para siswa. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini tentang yuridu ya. Jadi harus dihafalkan perubahannya. Apa dengan asri fi'il mudhari yang lain sama ya. Baik, kalau nomor latihan 4 ini apa? Ana bertanya kepada antum ya, yas'alul mudarrisu kullan minal thullabi hadzaini su'alaini. Jadi guru berkata kepada semua siswa dua pertanyaan ini. Jadi di sini dua pertanyaan ini, yang pertama maza turidu, apa artinya? Ya, ini bertanya kepada anta, anda kepada bertanya kepada Abu Asia atau Abu Taslim. Kalau anda bertanya kepada Umu Asia atau Umu Taslim apa? Maza turidina, ya? Maza turidina. Kalau anda bertanya pada Hua, untuk Hua maza yurid. Untuk hiya mada hiya mada turidu. Ya, iya. Mada turidu. Ya. Untuk hum apa? Apa yang mereka inginkan? Hum. Mada yuriduna. Apa yang kalian inginkan jamak untuk muzakkar? Ya, antum. Hah? Yuriduna. Hah? Untuk antum. Ya, mada turiduna. Untuk antuna? Ya, maza turidna. Untuk hunna? Ya, maza yuridna. Untuk hunna ya. Kenapa? Kalau ya, huma, huwa, huma, hum. Kemudian apa? Ya, kalau hiya enggak? Hunna. Ya. Huwa, huma, hum, hunna. Ya. Huwa, yuridu, yuridani, yuriduna, dan yuridna. Ya. Kalau hiya, tak. Depannya, turidu. Terus untuk huma yang apa? Anas, dua-duanya perempuan, itu turidani.
Ya, kalau nomor kedua itu, yang pertama tadi kan maza turidu, apa yang kamu inginkan? Misalnya, karena sampai menunjuk nih, nah ini jadi apa? Di tulisannya bahwa ala marhalataini berdasarkan dua tahap ya. Bil marhalatil ula, di tahap yang pertama, yuhaddidul mudarrisu jawabat talibi. Guru membatasi jawaban siswa. Yatim muzalika dan menyempurnakannya menjadi lengkap dengan apa? Imma bil isyarati ila asya'a. Bisa dengan menunjuk ke benda-benda ya, benda yang ada. Imma bi kitabati asma'i asya'a. Atau bisa juga dengan menulis benda-benda nama-nama benda tersebut. Ala saburo di papan tulis. Wafil marhalatis saniyati dan di tahap yang kedua yakunu jawabu ghairu muhaddadin. Jawabannya bisa tidak dibatasi. Misalnya anak tunjuk nih, ya Aba Asia, maza turidu? Ya. Nah. Ini anda tunjuk nih. Uridu. Uridu. Apa? Kita. Harokat. Harokat akhirnya apa? Boleh pakai hadza. Uridu. Uridu kita apa? Ya, aku ingin buku. Ya, aku ingin uridu hazal kitab atau uridu kitaban. Boleh ya? Ya. Ya, Aba Taslim, maza turidu? Ya, itu dia. Uridu ma. Aku ingin air. Ya. Apa? Ini kub. Ya. Ya. Uridu kuban minal ma, ingin segelas air. Ya. Misalnya, anda tanya ke Ummu Asia. Ya Ummu Asia, maza turidina? Kertas, kertas. Pegang anda nih. Maza turidina? Apa kertas? Uridu warokotan. Ya, uridu warokotan. Ya, ya Umma Taslim, maza turidina? Kursi. Ya. Kursi? Kursiyan. Ya, uridu kursiyan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya maza yuridu zamiluka? Apa ini arti? Ya. Maza yuridu zamiluka? Ya. Nah, itu dia. Apa yang diinginkan oleh sahabat atau apa yang temanmu inginkan? Ya. Yuridu. Ya, dia ingin. Nah, ya, yuridu sayyaratan. Yuridu sayyaratan. Apanya? Sayyarahnya. Ya, mafulun bih. Nah, ini juga bisa misalnya maza turidu bintuka. Ya, apa artinya? Maza turidu bintuka. Ya, apa yang diinginkan oleh putrimu? Maza yuridu benuka? Nah, gitu ya. Apa yang putramu inginkan? Maza turidu ummuka? Ya, maza yuridu abuka? Ya, gitu ya. Jadi, setelah yuridu, kalau zamilu, nah, berarti dia sebagai fa'il. Ya. Zamiluka. Nah, zamilu. Dia marfu dengan dhamma. Dia fa'il dari yuridu.
Wahwa mudhaf, ka'nya mudhafun ilaih. Kalau nah ini soal. Nah, jadi bisa bisa dilatih ya. Nah, di tim tim bisa apa namanya? Saling bertanya jawab ya. Taslim tanya ke Taslim. Wa ya zaujati maza turidina? Maza turidina? Apa yang kamu inginkan? Taslim juga bisa bertanya ke Abu Taslim, ya zauji maza turidu? Ya, maza turidu? Uridu, aku ingin kopi, apa? Ya, uridu kohwatan. Ya, uridu kohwat. Ya. Wasiyah dan umwasiyah juga sama ya. Maza turidina atau maza turidu? Ya, sekarang kita masuk ke data yang kelima ya. Nah, kita mengenal, sudah mengenal nama-nama warna, tapi dalam bentuk apa? Muzakkar ya. Karena kita mengenal dalam bentuk muannas. Kalau apa? Antuma turidani. Ya, turidani. Dua-duanya ya. Antuma turidani. Baik dia dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, atau satu laki, satu perempuan. Turida nih, sama. Kalau huma, beda. Kalau huma, itu yurida nih, itu untuk laki-laki dua. Jadi kalau perempuan dua-duanya, turida nih. Ya. Sama dengan antuma. Jadi kalau dia, mereka berdua, misalnya suami istri, yurida nih pakainya ya, untuk laki-laki. Ya. Nah, turidani. Dalnya panjang ya. Kalau antuma, laki-lakinya berdua, atau dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, atau satu laki, satu perempuan, sama. Turidani, dua-duanya. Nah, itu jamak berarti. Turiduna berarti. Ya, kalian. Ya, turiduna. Ya, tetap. Allah alam ya. Karena apa? Huwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Turidani ta. Jadi turi ta ro ya. Ya sendiri turi kemudian sambung ke dal. Karena dal ada alif. Ya, dalnya panjang. Turidani. Ya. Nyambung. Ya sama dalnya nyambung. Turidan. Sama dengan tulisan yuridu. Ya. Yuridu. Ya. Kita lihat ya di instruksi latihan ketiga. Dalam kurung ya. Yuridu. Ya, itu nyambung itu. Ya dengan dal. Oh, gak ada. Karena kan dia untuk gua. Lagi pertanyaan? Cukup ya. Karena kita masuk ke latihan kelima. Dha'fil faraghi fi ma yali mu'annasal asma'id dallati 'alal alwani kama huwa muwaddahun fil amsilati. Diletakkanlah di tempat yang kosong berikut ini annas nama-nama yang menunjukkan kepada warna-warna. Kemana yang dijelaskan di dalam contoh-contoh. Kita lihat contohnya. Ya. Kolamun ahmaru. Apa artinya? Ya, pulpen merah. Ya, ahmaru itu sebagai na'at ya. Dan dia sekali lagi adalah mamnu' minasharf. Tidak boleh bertanwin. Nah sekarang mu'annasnya ahmar adalah hamra'u. Ya. Lihat sebelahnya, sebelah kirinya. Akibatun amra'u. Ya. Ada. Ya. Akibatun hamra'u. Apa ini artinya? Tas warna merah. Ini untuk panas ya. Panas. Kemudian
Yang kedua, sya'run aswadu. Apa artinya? Rambut warna hitam. Ya. Aswadu. Kalau nama-nama warna untuk muzakkar kan wazannya apa? Af'alu. Ya. Af'alu. Ya, ahmaru, aswadu, gitu kan berwazan apa? Af'alu. Nah, kalau untuk warna-warna untuk muannas wazannya fa'la'u. Ya. Fa, ain, lam, alif, hamzah. Sama tidak boleh bertanwin, mamnu' min ash-shorf ya. Fa'la'u itu dia wazan. Makanya ya, makanya hamra'u ya, berwazan fa'la'u. Kalau untuk muzakkar af'al. Tadi sya'run aswadu, rambut hitam. Rambut yang hitam gitu ya, menunjukkan sifat ya aswad. Dan ihyatun sauda'u. Artinya jenggot hitam. Ya. Makanya belum sering dengar ya. Hajarun aswadu. Hajar aswad. Ya, itu batu warna hitam. Kemudian antum sering dengar apa? Habbatun sauda. Ya, lihya. Lihya kan wanas. Antum sering dengar habbatun sauda. Ya. Nah, kenapa sauda? Karena habba. Wanas. Ya, wanas. Bukan habbatun aswad. Bukan ya. Bukan hajar sauda. Bukan. Hajar aswad. Nah, lihyatun sauda'u. Jenggot warna hitam. Kemudian yang ketiga, mindilun abyadu. Apa artinya? Putih. Ya, sapu tangan warna putih. Nah, manasnya waraqatun baydau. Ya. Waraqatun baydau. Ini waraqatun baydau, kertas putih. Kemudian ini milafun, apa itu? Nah, asfar itu apa? Kuning. Kuning ya. Milafun itu apa? File atau map lah ya kalau kita ya. Map. Milafun asfar. Atau ya, atau apa, folder gitu ya, itu milaf. Kemudian muannasnya sayyaratun apa ini? Hah? Tadi wazannya apa? Fa'la'u. Ya. Iya ada. Hah? Jadi ya tadi kan ahmaru af'alu kan wazannya kan? Kemudian hamra'u fa'la'u. Iya. Aswadu sauda'u. Abyadu baydau, itu berpola tuh. Sekarang asfaru sofrau. Ya. Salun, ya, salun ya, mudah ya. Ya, hamzahnya dihilangkan. Sofrau. Jadi di belakang tuh si hamzahnya ya. Hamzahnya jadi di belakang. Kemudian, qamisun akhdaru. Apa itu artinya? Meja warna hijau. Kemudian syajaratun mumtaz. Syajaratun khadra'u. Pohon warna hijau. Khadra'u. Nah, kemudian rojulun asmaru.
Laki-laki apa ini? Ya, laki-laki coklat maksudnya apa? Coklat ini ya. Maksudnya apa? Sawo matang ya. Ya, imro'atun samro'u. Ya, berkulit sawo matang maksudnya ya. Sekali lagi, keduanya baik muzakkar maupun muannas, warna itu tidak boleh bertanwin. Ya, mamnu' minas shorf ya. Untuk muzakkar wazannya af'alu, untuk muannas fa'la'u. Fa, ain, lam, alif, hamzah. Fa'la'u. Paham tum? Oh ya. Ya, coba kelatihan nih. Iqra' ma yali muta'ammilanil asma'ad dalati. Muta'ammilanil asma'ad dalata alal alwan. Adalah soal-soal berikut dengan menggunakan nama-nama yang menunjukkan kepada warna-warna. Ya, Abu Asya, coba nomor satu baca. Sya'ru. Enam. Ya. Enam. Walihyati. Nah, ini gimana nih? Ya, coba. Ya, sya'ru apa? Rambut. Rambut kepalaku. Rambut kepalaku hitam. Ya. Lihat. Dan jenggotku hijau. Putih. Ya. Di rambut kepalaku hitam dan jenggotku putih. Ya. Itu gimana tuh ya? Hey, ya, Abu Taslim, total nomor 2. 6. 6. Ya. 6. Hah? Bukan himar. Himar mah keledai. Hamro'a. Ya. Uridu qalaman azra'a wa haqibatan hamro'a. Ya. Apa artinya? Ya, ya. Asrok itu apa? Biru. Ya. Umdad. Aku ingin pulpen biru dan tas merah. Tadi asrok kok nggak ada di atas ya? Nah, apa muannasnya asrok? Kan muzakkarnya udah tuh di bab berapa itu ya warna. Nah, umdad. Zarqou. Nah, itu muannasnya ya. Zarqou. Biru ya. Baik. Semua Asia. Kembali. Nomor 3. 6. 6. Wazaw jatuhu. 6. Aydan. Tamra'u. Ya. Huwa asmaru wazaw jatuhu aydan samra'u. Berarti ya, maksudnya kulitnya ini ya. Iya. Sawo matang gitu ya. Nah. Ya. Juga. Sawo matang. Ya. Ya. Aiton itu juga ya. Ya, iya. Sawo matang gitu ya. Dia coklat ya. Ya, agak lucu kalau dia coklat ya. Dia sawo matang dan istrinya juga sawo matang. Ya. Aydan tuh juga ya. Ya, Ummu Taslim, tafadhal beli. Ya. Ya betul.
نعم يا ممتازة. سيارة المدير خضراء وسيارة المدرس بيضاء. ترجميه. يا هجاو. يا بيضاء putih ya. Mobilnya kepala sekolah warna hijau dan mobilnya guru warna putih. Ya, Abu Asia. Mumtaz. Hadzihil baqaratu sauda'u jamilatun. Apa ya? Hah? Mobil. Sapi. Ini sapi hitam yang pintar. Hah? Gimana coba? Terjemahannya gimana? Ini ya, itu dia. Sapi hitam ini indah. Ya, ya. Sapi hitam ini indah. Ya. Coba hadhihi sebagai mubtada. Al-Baqarah tuh. Hah? Bukan. Apa? Hah? Hadzihi mubtada. Al-Baqarah itu? Bukan. Maful ini kan? Apa? Wah, lupa nih. Jilid 1 nih. Bab 9 kalau nggak salah nih. Ada khobarnya, tapi bukan ini. Bukan. Ya, man'ut betul. Tapi lebih ke apa nih? Selain man'ut. Tadi di awal-awal Abu Asya udah nyebutin tuh. Badal. Ya, as-sauda na'a jamilatun khobar. Jadi sapi hitam ini indah. Ya, Abu Taslim, tolong. Naam. Naam. Amro'a. Ya. Ma ajmala hadhihi zahratal habro'a. Apa ini? Nah, ini apa nih? Kaidah apa ini? Kita udah belajar nih, bab berapa nih? Fi'il apa ini? Fi'il? Bukan. Fi'il ta'ajub. Ya. Ya, itu dia. Az-Zahra apa? Bunga, ya. Bunga. Warna apa? Merah ini. Betapa indahnya bunga warna merah ini. Nah, Umu Asia, Pak Bali. Ya, hati warokotan baydo'a. Apa artinya? Hati warokotan baydo'a. Berikan kertas putih, ya, berikan secari kertas putih, gitu ya, ya, berikan, ya. Ini untuk ke laki-laki satu orang, ya, kita udah belajar, ya. Ada anta, ya, ya, untuk anta. Ya, Ummu Taslim, tempat tadi, nomor 8. Ya, liman hadhihi sayyaratu safra. Liman hadhihi sayyaratu safra. Apa artinya?
Ya, milik siapakah mobil kuning ini? Ya, milik siapakah mobil warna kuning ini? Ya, Abu Asia. Ghilab. Ya, haf satu. Ya, ahazad daftaru. Zul ghilafil asfari laki ya afsatu. Ahazad daftaru zul ghilafil asfari laki ya afsatu. Apa artinya? Ghilaf apa? Sampul. Ya. Sampul. Apa? Milikmu. Ya. Apakah buku tulis bersampul kuning ini milikmu, wahai Hafsa? Ya. Ya. Zu itu bisa ber, ya. Apakah buku tulis bersampul kuning ini milikmu, wahai Hafsa? Ya, Bu Taslim. Masya Allah, dapat yang tajub lagi nih. Paham? Ya. Paham? 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 Jami'ati. Ya. Ma ajmala tilkas syajaratal khadra'a. Ya, ana sambung ya. Ma ajmala tilkas syajaratal khadra'a allati amamal jami'ati. Ya. Apa ini artinya? Ya. Syajarah itu apa? Sejarah apa? Lupa. Sejarah bukan? Pohon ya. 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 Kampus. Ya. Kalau jamaah, mimnya yang panjang, jamaah. Kalau ini jimnya, jamiah. Ya, mimnya di kasroh. Ya. Jadi betapa indahnya pohon berwarna hijau itu yang ada di depan kampus. Ya. Hey, satu lagi latihan ya. Kalau tadi hanya baca, sekarang isi titik-titiknya. Tok fil faroghi fi mayali kalimatan adullu ala launin munasibin. Cantumkanlah, berikanlah, cantumkanlah di tempat-tempat yang kosong. Berikut ini satu kata yang menunjukkan kepada warna yang sesuai. Hei, laun itu warna. Laun. Ya, mati ya. Sukun. Launun. Ya. Jamaknya alwanun. Jamaknya itu ada di instruksi ke-6, latihan ke-6. Kata terakhir, alal alwan. Hei, nomor 1 coba. Bas ya. Ya'ru. Ya'ru. Roksika. Walih ya tuka. Nah, apa itu isinya? Perhatikan jenisnya, muzakkar atau muannasnya. Ya. Paham? Walih yatuka? Sauda.
Sya'ru ra'sika aswadu wa lihyatuka sauda'u. Apa artinya? Hah? Oh, apakah? Sya'ru tanda apa? Rambut. Ya. Hah? Tadi ngomong sauda. Kok jadi putih? Hitam. Ya. Rambut kepalamu hitam dan jenggotmu hitam. Ya, Abu Taslim. Waduh, enak banget Abu Taslim. Cuma satu. Nah. Terserah warnanya. Mumda. Ya. Akibati zarqo'u. Apa artinya? Mumda. Tasku warna biru. Ya, ya Umu Asia. Kembali. Hati. Nah. Terserah Umu warnanya. Yang penting jenisnya. Mudzakkar atau muannats. Oh, hijau. Berarti hati qalaman akhdaru. Nah, akhdaro. Apa? Akhdaro. Ya, karena dia na'at dari qalaman. Qalaman sebagai maf'ulun bih. Mansub, ya. Paham? Terserah apa, Bu? Penting mudzakkar muannatsnya harus betul. Warqatan. Ya, misalnya kertas. Ya, kertas merah. Jadi apa? Ahmar atau hamro? Hamro'u. Hamro'a. Ya, karena waraqahnya mansub, ya, maka hamro'a harus mansub. Hati qalaman akhdara wa waraqatan hamro'a. Apa artinya, Om? Berikan. Ya. Ya, berikan pulpen hijau dan kertas merah. Ya. Umat Taslim, kembali. Nah. Ya. Nah. Nah. Ya, bila kolami apa tuh? Ada titik-titik ya. Ada dua nih. Jadi apa artinya? Ada titik-titik nih. Jadi apa artinya? Nahnu naktubu bil qalami nuqat. Apa ini artinya? Kami menulis dengan pulpen apa? Kita. Jadi apa? Bil qalami. Qalam itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi aswad. Nah, aswadnya gimana? Harokatnya, terakhirnya. Aswada. Dia sebagai apa? Na'at bagi al-qalam. Lihat man'utnya. Ma'rifah atau nakiro? Nah, ma'rifah atau nakiro nih? Ma'rifah dengan al kan? Berarti aswadnya alif lam. Bil-qalamil aswadi. Nah, boleh kasro kalau jadi mamluk minasor dia boleh kasro kalau dengan al. Ya. Ya, karena ada bi jadi bil kolami kan. Kalau kolam kan dia apa isi majrur bagi bi. Oh. Nah. Oh tetap karena naat dia. Ya, ngikut karena naat. Naat bagi qalam. Ngaruh, ya.
Karena dia naat. Naat kan harus mengikuti man'ul. Ya. Jadi bil qalamil aswadi. Ya. Kan al aswada ya. Karena dia beral. Ya. Kalau man'udnya dengan al, maka warna ini pun dengan al. Ya. Kalau dia dengan al, dia kasroh, maka naatnya pun dengan kasroh. Ya. Tapi kalau kolamnya tidak beral, misalnya nahnu naktubu bi qalamin. Ya. Aswada baru ya. Kan aswadi. Ya. Bi qalamin aswada. Kalau nggak ada alif lamnya. Ya qalamin aswada. Jadi karena dia qalamnya beral, ma'rifah dengan al, dan dia isi majrur dengan bi. Ya. Karena majrurnya adalah kasroh, maka bil qalami al aswadi. Ya. Digugur tuh. Makhluk munasabnya gugur. Ya, karena ada al. Kemudian, wal mudarrisu mumtaz. Wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Ya. Kami menulis dengan pena warna hitam dan guru menulis dengan pena warna merah. Bentum? Kalau ya. Hey, Abu Asia. Mumtaz. Sayyarati asfaru. Apa artinya? Naam. Wa sayyaratu zamili baydau. Kok asfaru sayyarati? Sayyarati sofra'u. Karena mu'annas ya. Ya. Sayyarati sofra'u. Mobilku warna kuning. Wa sayyaratu zamili baydau. Apa artinya? Ya. Ya. Ah, kuning. Baidau. Kan? Ya, dan mobil temanku warna putih. Ya. Ya, Abu Taslim, tafadhol. Dul babi. Zulbabi aswadnya beral kan? Ya. Ya, yang warna hitam apanya? Pintu, ya. Berarti warna itu harus mengikuti sifat bab. Ya. Hah? Lihat, albab. Dia muzakkar. Berarti aswad, betul ya? Kemudian dia sebagai mudhafun ilaih kan? Dari zu. Hukumnya majrur kan? Mudhafun ilaih. Zul babi. Nah, aswadi. Nah, kenapa dia aswadi? Karena albabnya ma'rifah dengan al. Nah, jadi zul babil aswadi. Liman zalikal baitu zulbabil aswadi. Milik siapakah rumah itu yang berpintu hitam? Umu Asia. Am. Akorota. Ya. Misalnya coklat, ya. Ma ajmala hadhil baqaratas samra a. Ya, kenapa a? Karena dia naat bagi al-baqarah. Lihat al-baqarah. Ya, hukumnya apa? Mansub, ya, sebagai badal dari hazihi. Mansub dengan fathah, maka
Saatnya yaitu as-samra menjadi mansub juga ya, karena dia mengikuti al-baqarah. Jadi ma ajmala hadhil baqarah as-samra'a ya. Artinya ya. Ya. Ya gitu ya, betapa indahnya sapi berwarna coklat ini. Ya. Ya. Mau Muslim kembali. La taktub bil qalamil ahmari ya. La taktub bil qalamil ahmari. Mungkaza. Apa artinya, Om? Ya, jangan kamu menulis dengan pena merah ya. Ya. Mama Abu Asia. Ya. Hah? Hah? Ya, al-mindilul abiyadu wasikhun. Apa artinya? Ya, bersih. Kotor. Sapu tangan putih itu kotor. Nomor 8 belum ya? Oh. Ya. Kola otalat. Nam. Hah? Apa itu? Kalba. Ya. Bisyari'i. Ya, apa itu isinya? Hah? Anjing apa? Warna apa? Otalatil baladiyah itu, al-baladiyah itu apa? Mayor ya maksudnya. Mayor gitu. Ya, tentara atau apalah gitu ya, pangkat ya. Mayor itu membunuh anjing berwarna anjing warna kuning. Ya, labas lah ya. Kalbal apa? Kalbal Asfaro. Ya. Qalat qatalatil baladiyatul kalbal asfarol lazi kana fisyari. Ya, mayor itu telah membunuh anjing berwarna kuning yang ada di jalan. Ya, pangkat mayor ya. Orang yang berpangkat mayor. Baik, ilahunan ini soal? Ya, kita cukup dulu sampai sini ya. Ya. Kita sudah, alhamdulillah sudah belajar dua kaidah, yaitu apa? Tadi tentang yuridu dan beserta tasrifnya, juga warna untuk annas, untuk isim-isim annas. Yang berwazan apa? Fa'la'u. Untuk terus di moro. Allah berikan pemahaman kepada. Gak ada pertanyaan? Gak ada ya. Kalau mudah ya. Baik, kalau gak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai sini pertemuan kita. Mohon untuk terus di moroja'ah. Kita diberikan pemahaman yang baik dan benar tentang bahasa Arab ini. Semoga Allah pertemukan lagi kita pekan depan. Dalam keadaan sehat dan afiat. Juga masih terus semangat ya untuk terus mempelajari bahasa yang mulia ini. Karena mohon maaf atas segala kekurangan, karena pasti masih banyak kekurangan dalam menjelaskan
Semoga Allah ampuni Ana, semoga Allah senantiasa memberikan kepada Ana kemudahan untuk bisa memberikan penjelasan tentang kaidah bahasa Arab ini kepada antum sekalian di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.